Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulpidio walimatus safar ibunda Jumarinah embarkasi Batam asal Kampung Melayu, yuk ikutin kami dalam acara ini dan kita doakan semoga Allah mempermudah segala urusan beliau selama di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ucapkan selamat menjalankan ibadah haji, semoga hajinya mabrur dan tugasnya amin. Salam kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah yang sebesar-besarnya untuk nah, sambil dipotong lagi. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya dapat melaksanakan haji dan wajib haji yang sempurna sehingga meraih bahagia dunia dan akhirat, yaitu haji mabrur dan mabrur, dan anak cucu dan saudara-saudaranya mudah-mudahan juga Allah mengabulkannya di hari yang akan datang. Ya Rabbal Alamin. Doa-doa terbaik telah kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita. Sekali lagi untuk semua jemaah haji tahun ini kita doakan semoga Allah mempermudah segala urusan. Saya ingin memperkenalkan yang di samping beliau adalah salah satu perawat terbaik dan terpilih untuk mendampingi jemaah haji embarkasi Batam 2024 selama menjalankan ibadah haji di kota suci Mekah dan Madinah, dan yang berjilbab oranye itu adalah ibundanya dari Siti. Saya doakan untuk Siti selamat menjalankan tugas dan selamat menjalankan ibadah haji. Semoga hajinya mabrur, dan titip salam rindu kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Marina akan berangkat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, yang insya Allah minggu depan akan berangkat. Kemudian salawat teriring salam tak henti dan tak putus senantiasa kita hatur. Siang hari ini semoga acara kita senantiasa bernilai ibadah, senantiasa mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limardotillahi wa li syafaati ala Rasulillah. Siapkan selanjutnya kata sambutan dari Sohibul Bait Ibu Jumarinah binti Mudal kepada beliau. Terima kasih kepada Ibu Jumarinah. Saya amin. Mudah-mudahan kamu amin. Dan itu hanya sering maaf kepada ibu dan bapak yang Tuhan. Terima kasih banyak saya kepada ibu dan bapak-bapak yang ada di hadirin. Mudah-mudahan saya berkah hidup mereka dan semua yang ada di sini. Minta maaf segala kesalahan saya, dari mana, di rumah, dari mana, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dunia dan semua minta tolong ya tetangga di sini, minta biarkan diri saya dan anak-anak saya di sini. Mudah-mudahan Allah mengambil permintaan saya kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu juga tentu saja beliau mengharapkan doa dari kita sekalian. Semoga apa yang beliau laksanakan nanti di sana senantiasa dimudahkan, senantiasa diterima dan mendapatkan hajah yang mabrur. Yang mana akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Hajj Nasir Darmawansyah MPDI kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. لبيك لا شريك لك لبيك.
Intinya belum. Panggilannya nama Pak Yanti. Ibu Jumarina binti Budal. Barulah, makanya ini adalah termasuk adalah haji ya Abidi. Nah, kalau ini anggaran biaya dinas. Nah, kalau ini adalah haji, kalau Ibu Jumarina adalah haji pantun. Ibu Jumarina, haji pantun apa? Patungan dan urunan anak-anaknya. Nah, ya kan? Kalau Jakarta kemarin itu banyak Haji Mansur, rumahnya digusur bakar lah, bahkan Haji Ronaldo itu denda. Tapi Haji Indonesia adalah kena denda semua. Haji karena Haji tamatu, Haji tamatu. Makom Nur Tajam, apa Makom Nur Tajam itu tempatnya adalah Bainal Hajar Aswad wa Bainal Babil Ka'bah. Nah itu dong kan, ngau nih dong. Allah wabah sholatunah. Ya Allah panggillah jemaah Masjid Al-Imah. Ya Allah panggillah warga blok 3 untuk menunaikan ibadah haji. Jangan kalau dibaca satu-satu, apalagi mata sahadu. Pokoknya jemaah aja. Titip salam. Termasuk saya juga. Nah, pokoknya jemaah. Siapa yang berangkat? Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Al-Haj Nasir Darmawan Syah MPDI yang telah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
nih. Alhamdulillah, acara tepung tawarnya sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan doa tepung tawar di next video. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan doa walimatus safar. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami. Amin. Wa khusus yang tidak makan memberikan ibadah haji untuk Islam ini. Amin. Ibu jual nada, ibu jual nada, Agusti dan Agusti ya Allah. Wa afiatil jasad dan kuatkanlah jasadnya. Amin. Sehingga dapat melaksanakan rukun haji dan rukun ibadah serta syarat dan wajibnya terpenuhi. Dan kami yang menyaksikan para maafah pada sore hari ini Allah. Amin. Kau panggil kami untuk menunaikan tersebut ya Allah. Amin. Kau panggil ya Allah. Kau panggil ya Allah. Dan mudah-mudahan Ibu Agus ini dan Ibu Jumar ini ya Allah. Amin. Kau terima hajinya. Amin. Kau terima ibadahnya. Amin. Kau terima sholatnya. Amin. Kau terima manasiknya ya Allah. Amin. Sehingga berangkat dari Indonesia, dari Batam sampai pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat dan meraih haji mabrur dan mabrurah ya Allah. Allahumma ja'alna hadza jam'an jam'an marhumah wa tafarqan baca parfa ma'asumah. Ya Allah, jadikanlah bertemu majlis yang sangat sakral ini ya Allah. Majlis walimatus safar yang engkau dapat ridhoi ya Allah. Curahkan rahmat dan hidayah kepada kami ya Allah. Dan keberadaan dari majlis ini dapat perlindungan dari ya Allah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa la tuhassir umurana fid dunya akhirah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan haji kami, perjalanan masa-masa kami, perjalanan umroh kami, perjalanan wukuf kami di Arafah, perjalanan kami ke Muzdalifah, perjalanan kami di Mina dapat menaikkan jumratul ula, jumratul umrah, dan jumratul umrah ya Allah. Untuk itu sehingga kami dapat melaksanakan yaitu haji wa musyadi haji yang mabrur ya Allah. Dalam keadaan jasmani, sehat jasmani dan rohani kami. Kau kabulkan doa kami ya Allah. Karena Engkau ya mujibus sa'ilin, Engkau mengabulkan doa yang meminta kepada ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna hajjan, Allahumma hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa tijaratana tijaratan thabur, wa dhanban maghfura, wa dhanban maghfura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa tijaratan thabur. Allahumma yassir lana wa la tu'assir umura bidin wa al-akhirah. Allahumma inna nas'a salamatan fiddin wa afiyatan tusabbihu sabbil alamin wa batan fil sir wa ba'da qabla al-mawt wa rahmatan fil mawt wa rahmatan ba'da al-mawt. Allahumma inna nabi isyaqat al-mawt wa hayyat al-mawt. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma aqsim lana min al-bala wal-waba wal-fahsha wal-munkar wal-ta'una wal-fitan wal-baghy والزلازل والمحن ما ظهرت من بلدنا إمريكا خاصة ومن قريات كامبون لا يبكي جدا ومن بلدان مسلمين آمة بما قلق نشين قرير وبالإزابة زدير فاغفروا إلى الله فاغفروا إلى الله فاغفروا إلى الله وكل جاء الحق وصل فاغفر الباطل وزوق. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-mubarrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memerlukan pengobatan ya Allah.
Labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu datang ke Makkah dan Madinatul Munawwarah ya Allah. Dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syarika lak, kami memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji bagimu ya Allah. Wa ni'mata, segala nikmat yang engkau karuniakan hanya milikmu ya Allah. Sehingga dapat dengan nikmat tersebut kami dapat walimatu syafar pada siang hari ini ya Allah. Mudah-mudahan yang lain juga dapat walimatu syafar kepada umrah di tahun-tahun yang akan datang. Makan terbetul dalam tawaf dan sya'i serta tahal serta jiarah kemampu Rasul Ibadidun Nawabda. Wa ni'mawalkal mulku, dan bagimu kerajaan ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang ke Makkah dan Madinah ya Tuhan, memenuhi panggilanmu ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal du'ana innaka as-samiu al-'alim, innaka at-tawwabur rahim. Dawahu bi subhanallahi wa tahiyatu ya salam wa akhiru al-'ahdi al-'alamin. Thank you.
Alhamdulillah acara penutupnya juga sudah selesai dan dilanjutkan dengan foto-foto bersama jamaah Masjid An-Nikmah Kampung Melayu. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan ramah tamah di next video. Sekali lagi lah, takut nggak bagus. Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah haji, semoga hajinya mabrur dan tugasnya. Amin. Amin. Salam kami ya. Sama-sama kita terakhir aja. Ini artis kita Yen. Yen apa namanya? Yeni Wati. Jadi Yeni Wati. Ini Yeni Wati. Yeni Wati. Di sini ya, Bre. Habis makan. Wati. Halo, permisi. Rin, kenal kan tetangga? Kenal kan tetangga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia seksi sibuk kokinya di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian acara demi acara sudah selesai dan makan-makannya juga sudah selesai, tinggal foto-foto dan selfie-selfienya. Terima kasih sudah mengikuti kami. Kami doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu. Wassalamualaikum. Alhamdulillah acaranya sudah selesai sampai akhir. Semoga panggil Bang Reman tuh. Dipanggil tuh. Semoga kita juga cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di baik. Amin. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Selanjutnya yuk kita ikuti momen foto bersama keluarga Ibunda Jumarina. Nah. Mana nih? Oh, saya mana mau dilihat? Iya. Sini ya, satu, dua, tiga, dua, tiga. Lagi. Ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Klik di sini berapa kali? Oh gitu. Oke teman-teman, dan ini dia hasil fotonya ya, setelah kita ambil tadi rame, seru, menyenangkan.
Dan semoga ini akan menjadi kenangan terindah sebelum keberangkatan beliau Ibunda Jumarina. Dan kita doakan semoga hajinya mabrur dan pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan kita berdoa juga semoga Allah mengizinkan kita untuk datang ke Baitullah baik haji maupun umroh. Kita berdoa juga untuk semua sahabat saya yang keluarganya berangkat haji tahun ini, semoga hajinya juga mabrur dan semoga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita titipkan doa juga salam kerinduan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah memanggil kita untuk sampai di raudhonya berdoa di tempat yang paling mustajab itu, dan itu adalah harapan setiap orang. Terakhir dilanjutkan dengan gotong royong. Ah tuh. Apa lagi? Mau narik? Turun. Tarik itu lah, buka deh. Mandi. Hujan. Udah selesai hujannya. Tinggal airnya. Bapakmu sudah kena siramkan? Telat, Wak. Syukurilah wa nikmatillah, acara Walimatu Safar Ibunda Jumarina telah selesai acara demi acara. Dan untuk semua sahabat saya yang sudah mengikuti kami rangkaian acaranya dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih dan semoga sukses selalu untuk semua sahabat saya dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf lahir batin. Dari Batam, Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.